Oke bro, kembali lagi ke channel Jeffrey Eka Saputra. Itu nama aku, nama paling kece bro. Kece banget, sumpah. Tapi kalau kece, so pasti kalian udah pada tahu ya. Itu berita yang booming tuh, yang udah jangan gibah terus, dosa tau. Kita ngomongin musik aja ya. Dia kan juga pemusik. Kita ngomongin musiknya aja. Kalau ngomongin orangnya dosa. Oh iya, musik. Biasanya musik yang kalian dengar tuh apa? Kan ada yang genre dangdut, pop, metal, apa slow rock atau slow apa itu? Slow respon. Oh no, enggak ada slow respon. Pasti kalian langgeng ya enggak? Langgeng. Supaya langgeng, amin. Aku aminin semua yang kalian pacaran komitmen, woi. Dan setiap musik kan ada bagian yang paling kamu suka, apa yang ref, intro, apa yang cuma hmm, itu kamu suka kan, ada sumpah ada. Ada. Kalian ada. Setiap liriknya itu ada artinya, ada yang mewakili perasaan, wah perasaan banget bro. Yuk kita dengerin lagu yang biasanya aku putar, dan yang ini menurut saya ya, artinya gini. Kalau terakhir ini yang sering ku putar lagu Avenged Sevenfold yang judulnya Little Piece of Heaven, itu pas bagian drummernya tuh nyanyi. Pokoknya keren lah sumpah. Coba kita denger ya. Pas di bagian itu tuh, kalau di animasi si cowok kan ada cowok, cewek dan hantu. Bukan hantu sih, kayak apa ya? Si cowok tuh dirasuki hantu, terus tiba-tiba si cewek itu dibunuh sama cowoknya. Itu yang ku tahu. Rahman, sumpah. Kalau kalian yang sudah lihat pasti ngeri-ngeri gimana, keren gitulah pokoknya. Nah, yang kedua tuh ada lagunya Cak Nan. Judulnya Ning Ngawi Nagih Janji. Itu bagiku, kan aku lagi merantau nih. Merantau terus gimana ya? Niatnya pas pulang sampai ke rumah, ya bukan sampai ke rumah sih, pas di jalan tuh mau sampai ke rumah, mau banget nyanyi sekenceng-kencengnya di jalan. Ning Ngawi aku teko nagih janji, pokoknya gitulah, pak sumpah. Ning Ngawi aku teko nagih janji. Lagu ini tuh kalau tak dengar sumpah menceritakan seorang cowok yang sudah ada komitmen sama cewek tuh. Pokoknya ada komitmen dari mereka, terus si cowok itu pergi entah merantau apa gimana. Pokoknya dia menggenggam erat komitmen itulah. Dan ketika dia pulang mau menagih janji itu, ya kalau tempatnya tuh di Ngawi, tapi kalau masalah tempat tuh kan yang dengar pasti ada tempat masing-masing kan. Punya sampai hati banget sumpah. Aku yakin nggak cuma aku, kalau denger lagu pasti ada ngerasa, wah dengerin lagu ini pas keinget momen-momen tertentu. Fuck lah. Berhubungan ada usaha teknis, ditambah hujan lebat. Hujan sih, masih hujan. Oke, sekian video kali ini. Subscribe. Piu.